oke okay guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys di channel saya virguansa salam petani muda dari lahat kota agung oke okay guys yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara perawatan kopi dengan sistem punggem oke okay guys langsung saja kita lanjut ke videonya namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Oke guys, yang mana yang ada di hadapan kita ini salah satu kopi dengan sistem punggem Juga kita ketahui sistem berdaya kopi ada tiga hal Yaitu kopi lancuran, kopi sambung, dan salah satunya itu kopi sistem punggem yang terbentuk dari proses pemutungan pucuk ya guys Oke okay, guys Yang pertama Saya mau review Kalau kopi sistem punggem ini sama karakternya dengan kopi sistem sambung ya guys saya ulang, ini karakternya sama dengan kopi sistem sambung. Oke, okay guys, yang mana dari proses pemotongan pucuk, dia akan terbentuk pertumbuhan ke samping layaknya kopi sistem sambung. Oke, okay guys, kita review dulu bonggol utamanya. Ini adalah bonggol utamanya yang terbentuk dari pemotongan pucuk. Jadi kopi ini layaknya kopi bonsai kopi ya guys. Layaknya bonsai kopi. Dan kopi sistem punggem ini juga memiliki tunas-tunas sama halnya kopi sambung. Yang pertama tunas raja tunas tunggal juga tunas cacing. Dan yang sudah berproduksi ini juga salah satu dari tunas raja. Ini salah satu tunas tunggal ya guys. Artinya dia sendiri. Dan untuk penyimpanan bahannya pun itu sama halnya dengan kopi sistem sambung. Kita lakukan penyimpanan bahan itu di bulan 10. Dan untuk keuntungannya sendiri, kopi sistem punggem itu bahannya itu biasanya akan lebih banyak dari layaknya kopi stek biasa ya guys. Oke guys. Kebetulan di sini sudah saya lakukan penyimpanan bahan yaitu tunas raja. Oke. Untuk perawatan kopi ini sendiri, saya pribadi itu sama sekali dengan halnya merawat kopi sistem sambung. Kita juga menerapkan pola B1, B2, dan B0 ya guys. Ini adalah salah satu B1. Dan kita lihat yang bagian bawah ini semua adalah B2 atau yang sudah berproduksi dua kali kita review kembali untuk dahannya pun itu luar biasa ya guys super tidak kalah hebatnya dengan kopi sambung jadi untuk teman-teman yang memberdayakan kopi dengan sistem ini mari kita Berikan perawatan yang terbaik Agar Proses atau Pemaksimalannya pun tidak kalah Hebatnya dengan kopi sambu Oke guys Jadi ini Penampakannya ya guys saya rasa cukup dulu untuk yang ini, kita akan review yang lainnya. Oke, guys. Ini salah satu kopi punggem pong yang lainnya ya, guys. Dan kita lihat di sini semua karakternya adalah tunas tunggal. Dan kita perhatikan juga ini sepintas sama dengan kopi sambung. Kita review bagian atasnya. Kita juga sudah lakukan penyimpanan bahan Yang berada dekat pada bonggol utamanya, dan ini juga salah satu bonggol utamanya, ya guys, yang terbentuk dari proses pemotongan pucuk. Oke, guys. Dan teman-teman yang belum mengetahui sistem pemeliharaan bahan itu bisa buka video saya yang sebelumnya. Dan di bawahnya saya juga sudah lakukan stek lagi ya guys. Oke okay guys. jadi untuk kopi sistem punggem ini banyak diberdayakan dahulunya itu oleh para pendahulu kita ya guys atau zaman orang-orang tua kita ya guys mungkin ini adalah salah satu inspirasi dari kopi sambung dan keuntungan dari salah satu sistem punggung ini sendiri kita lihat untuk bahannya itu cukup luar biasa. Dan kedua, itu tidak merusak batang ya, guys. Artinya semakin lama umur dari kopi punggem ini maka akan semakin baik. Jika kita remajakan di setiap tahunnya. Guys. Jadi jika ada salah satu atau jika ada kopi lokal kita yang kita lihat produksinya itu baik, mengapa kita tidak coba untuk berdayakan? Oke okay guys. Salam satu ranting dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Oke okay guys, nantikan video-video selanjutnya. Kemungkinan di video selanjutnya saya juga akan membuatkan proses pembentukan kopi bunga. Oke, okay, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.